yaitu tarian tabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan kepada cutkak kami, cutkak Fitrianti, diharap untuk naik ke atas panggung. Thank you.
opat nasabo sidadalin pa ci pamatama malam barasa barasa ti malam bulan patatabo nun bulan balaya opat nasabo sidadalin pa pamatama malam barasa ni bamurasa ti malam bulan patatabo nun bulan balaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik satu. Baik,
kepada seluruh wisudawan untuk duduk di tempat, karena rektor, senator dan anggota senat lainnya akan segera memasuki ruang upacara. Mohon kepada orang tua wali yang masih berada di area untuk segera dapat duduk di kursi yang telah ditentukan. Terima kasih.
Baik, kepada seluruh personil untuk berada di posisi masing-masing, senator akan segera memasuki ruang acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Universitas Islam Negeri Arandiri Banda Aceh gelombang 3 tahun 2023 Rabu 20 September 2023 dimulai. Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan-Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan anggota Senat lainnya meninggalkan ruang tunggu menuju ruang upacara. Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan-Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan anggota Senat lainnya memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada para wartawan dan juru foto diberi kesempatan 2 menit untuk mengabadikan situasi. Para wartawan dan juru foto mengambil tempat semula. Ketua Senat membuka rapat Senat terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Universitas Islam Negeri Arandiri Banda Aceh
gelombang 3 tahun 2023, Rabu 20 September 2023 Miladiah, bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dengan bacaan kiraah Imam Nafi, riwayat Warsh, oleh Hikmatun Nazilah, wisudawan berprestasi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, juara 2 cabang tilawah Al-Quran pada ajang pionir tingkat nasional di UIN Araniri Banda Aceh, dan juara pertama cabang tilawah Al-Quran pada ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
Dilanjutkan dengan solawat badar dipimpin oleh Durar Umami, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Hadirin dimohon berdiri. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, salamullah ala yasin
حبيبي الله إله ومن هم ومن غم بآل البدر يا الله صلاة الله سلام رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Himne Aceh dipimpin oleh Fitri Yanti M, wisudawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Teknologi Informasi.
Islam ke hukum bangsa. Tafakkur dipimpin oleh Ketua Senat untuk mengenang arwah para pahlawan, khususnya para pendahulu kita yang telah berjuang dalam dunia pendidikan dan mengabdi pada Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Marilah sejenak kita berdoa, semoga jasa dan amal baik mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkur dimulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Dilanjutkan dengan persembahan lagu Mars Darussalam, Mars dan Himne Universitas Islam Negeri Araniri, diiringi oleh paduan suara mahasiswa Sanggar Seni Selawet UIN Araniri. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Laporan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan tentang hasil lulusan sarjana Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh gelombang 3 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Islam Negeri Banda Aceh, anggota Senat Universitas Islam Negeri Banda Aceh, yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Banda Aceh, para wakil rektor dan para kepala biro UIN Araniri Banda Aceh, para dekan dan wakil dekan serta direktur dan wakil direktur pasca sarjana, ketua dan anggota Dharma Wanita UIN Araniri, ketua lembaga dan kepala SPI di lingkungan UIN Araniri, kepala pusat dan kepala UPT di lingkungan UIN Araniri, para insan pers yang kami muliakan, orang tua, wisudawan dan wisudawati, dan yang kami banggakan, wisudawan dan wisudawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang diberikan kepada kita pada pagi ini. Allah izinkan kita bersama-sama hadir di ruang mulia ini menyaksikan prosesi wisuda mahasiswa S1, S2 dan S3 UIN Araniri gelombang 3 tahun 2023. Semoga Allah ridha terhadap kegiatan hari ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dan qudwah sepanjang masa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, izinkan saya membaca satu pantun. Sore hari mencari bunga di kebun raya. Hari ini kami bahagia, dengan bangga kami diwisuda. Izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan hasil studi tahap akhir mahasiswa pada wisuda gelombang ketiga tahun 2023. Wisuda hari ini adalah wisuda gelombang ketiga, gelombang terakhir tahun 2023 dari tiga gelombang yang sudah direncanakan. Proses pendidikan di semester ganjil dan genap tahun akademik 2022-2023 di tiga jenjang program studi S1, S2 dan S3 telah menghasilkan lulusan yang akan dikukuhkan dan dilepaskan oleh Bapak Rektor, dan gelombang ini adalah gelombang terbanyak dari dua gelombang sebelumnya. Pada gelombang ini, UIN Araniri meluluskan lulusan sebanyak 2.162 lulusan. Sedangkan pada gelombang 1 sebanyak 1.939 lulusan dan gelombang kedua sebanyak 702 orang lulusan. Adapun rincian sebarannya adalah program doktor meluluskan 30 lulusan, program magister meluluskan 117 lulusan, Fakultas Syariah dan Hukum meluluskan 307 lulusan, dan Fakultas Tarbiyah adalah fakultas terbanyak yang memberikan kelulusan pada tahun ini sebanyak 705 lulusan. Fakultas Usuluddin dan Filsafat meluluskan 111 lulusan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi meluluskan 185 lulusan, Fakultas Adab dan Humaniora meluluskan 132 lulusan, Fakultas Sains dan Teknologi meluluskan 194 lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam meluluskan 224 lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan meluluskan 115 lulusan, dan Fakultas Psikologi meluluskan 42 lulusan. Bapak Rektor, Ketua Senat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan laporan ini ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi. Pertama, dengan bertambahnya 2015 lulusan sarjana strata 1, 117 lulusan magister dan 30 lulusan doktor, maka jumlah alumni UIN Araniri sampai hari ini berjumlah 55.390 lulusan. Lulusan paling banyak pada gelombang ini adalah S1 Pendidikan Bahasa Arab dan S1 Perbankan Syariah sebanyak 90 lulusan, dan yang paling sedikit adalah Prodi S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir sebanyak 6 lulusan.
Jika dibandingkan jumlah persentase lulusan antara laki-laki dengan perempuan, wisudawan dan wisudawati, maka perbandingannya adalah 62,77% wisudawati dan 37,23% adalah wisudawan. Berdasarkan predikat kelulusan, lulus dengan predikat cum laude sebanyak 421 lulusan, 19,47%. Predikat pujian sebanyak 531 lulusan, 24,56%. Predikat sangat baik sebanyak 1121 lulusan, 51,85%, dan predikat baik sebanyak 89 lulusan, 4,12%. Pada gelombang wisuda ketiga ini, UIN Arenili telah meluluskan 33 lulusan mahasiswa asing yang berasal dari negara Malaysia. Adapun lulusan dengan prestasi terbaik, kami hanya akan membacakan dari Fakultas Tarbiyah yang diwisuda pada hari ini bernama Zul Nafarah Khaira Khaisa Utari, NIM 11902020084, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Pendidikan Sarjana, Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab dengan IPK 3,91 cum laude. Kami memohon kepada Bapak Rektor untuk berkenan memberikan pengarahan dan bimbingan dan nasihat untuk semua sarjana lulusan kita, sehingga pada masa yang akan datang mereka akan menjadi orang-orang yang memberi pengaruh perubahan menuju ke arah kebaikan bagi negeri yang kita cintai ini. Akhirnya, kami sebagai Ketua Panitia Wisuda memohon maaf kepada seluruh wisudawan, orang tua wisudawan, dan para tamu sekalian jika ada pelayanan dan sikap kami yang kurang berkenan dalam kegiatan wisuda hari ini. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan wisuda selama 3 hari. Semoga Allah anugerahkan pahala terbaik kepada Bapak dan Ibu semua. Jangan berburu di tepi rawa, banyak pohon yang mudah patah. Kepada ibu dan ayah mintalah doa supaya gelar sarjana jadi barokah. Terakhir pesan kami, tetaplah jadi orang baik yang keberadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, kebaikannya diteladani, dan kelak kematiannya ditangisi. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memudahkan langkah-langkah kita untuk memaksimalkan peran yang telah diamanahkan kepada kita. Segenggam berlian untuk kekasih. Cukup sekian laporan ini dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar sarjana dipimpin oleh Daudi Alwi, wisudawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Wisudawan dimohon berdiri. Rektor berkenan menyaksikan. Ikrar sarjana. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lulusan Universitas Islam Negeri Arraniri Banda Aceh. Dengan penuh kesadaran berikrar. Satu, patuh dan setia mengamalkan ajaran Islam. Dua, melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Tiga, menjunjung tinggi norma dan etika ilmu pengetahuan.
dalam lapangan pengabdian dan bidang keahlian kami. 4. Menjaga nama baik Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. 5. Mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas segala kepentingan lainnya. Pelantikan wisudawan oleh Rektor. Rektor berkenan melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 20 September 2023 Miladiah, bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, saudara-saudara resmi saya lantik sebagai sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu yang saudara miliki. Rektor mengambil tempat semula. Wisudawan disilakan duduk kembali. Penyampaian kesan dan pesan mewakili wisudawan disampaikan oleh Fajri Rahman dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu antikumul jannah. Uridtumuha bima kuntum ta'malun. Puji dan syukur atas kehadirat Allah yang maha penyayang dan maha pengasih, yang kasih sayangnya tak pernah pilih kasih. Tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Ayahanda Profesor Dr. Mujibur Rahman, MAG. Yang kami hormati Ketua Senat Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Yang kami hormati para Wakil Rektor, para Kepala Biro, para dekan, direktur pasca sarjana, para wakil dekan, para ketua prodi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh. Yang kami hormati dan kami apresiasi kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari. Semoga acara kita pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniri. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh orang tua yang sudah hadir untuk menyaksikan dan mendampingi proses kelulusan si buah hati. Pada hari ini, Rabu 20 September 2023, atau bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, pada hari ini kita mengikuti upacara kelulusan strata 1 di UIN Ar-Raniri. Hadirin yang berbahagia,
Perkenalkan saya berdiri di sini untuk mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan kesan dan pesan kami selama berkuliah di UIN Ar-Radiri. Waktu tak dapat kuulangi, jejak langkah sudah pasti tak terlihat lagi. Begitulah kerinduan ini akan UIN Ar-Radiri. Namun, kesenangan pada hari ini adalah hal yang paling kami nanti-nanti. Ucapan selamat kami kepada semua wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Ini adalah momen yang kita tunggu bersama, di mana sebuah tonggak yang menandai akhir perjalanan kita dan sebuah pasak baru yang menandakan kehidupan baru bagi kita. Hari ini kita mengenakan baju toga dan topi sarjana kita dengan bangga. Hal ini melambangkan pencapaian intelektual dan kerja keras kita selama bertahun-tahun menempuh pendidikan di UIN Ar-Radiri. Bukanlah sebuah kebetulan. Pada hari ini kita berada di sini, ada banyak perjuangan, ada banyak curahan air mata, dan ada banyak keringat yang mengalir. Namun, dukungan serta bimbingan juga banyak dari para kerabat-kerabat terdekat. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor UIN Ar-Radiri, Ayahanda Profesor Dr. Mujibur Rahman MAG, yang telah dengan semangatnya menerima kami sebagai mahasiswa di UIN Ar-Radiri. Sungguh, semangat positif, aktif serta inovatif daripada beliau sudah seharusnya membawa kita menjadi insan yang lebih mengembangkan potensi hingga mengharumkan nama UIN Ar-Radiri. Ucapan terima kasih kami kepada seluruh dosen dan guru kami yang telah dengan ikhlas membimbing, dengan tabah mengarahkan. Semua itu bagian dari pengalaman yang kami rasakan dan tak akan kami lupakan. Selalu kami kenang untuk nanti kami ceritakan. Hadirin yang berbahagia, para orang tua yang sangat luar biasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, wisuda adalah peresmian atau pelantikan yang dilakukan dengan upacara khidmat, sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Berujuk daripada kata selesai, hadirin, ada ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa'idha faragta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Quran Surah Asy-Syad ayat 7. Oleh karena itu, kami mohon doa dan restu kepada pimpinan, dosen serta guru kami, untuk selanjutnya kami bisa menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertakwa, bertawakal dan berikhtiar, kaya dan berharta. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sukses dengan setiap pilihan yang kami ambil, serta dapat berkontribusi yang bermanfaat untuk kemajuan agama, nusa dan bangsa. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bukan yang memanfaatkan orang lain. Terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua dan keluarga kami yang sudah berkorban jiwa, yang sudah berkorban harta, bahkan berkorban rasa cintanya demi mengizinkan si buah hati untuk melanjutkan pendidikannya, untuk mengembangkan potensinya di UIN Ar-Radiri. Mak, ayah, anakmu kini bukan dulu yang kecil, yang dulu sering merangkak mungil, yang dulu mengharap perlindunganmu, sekarang bertekad ingin melindungi dan menjagamu. Betul pesan mak dan ayah, bek tak harap kutugagok, berharap kepada manusia hanya memberikan luka dan sakit hati saja. Namun berharap pada diri sendiri menimbulkan rasa percaya diri dan terus semangat dalam menjalani hari. Besar harapan kami kepada teman-teman pada hari ini agar bisa menjadi alumni yang berprestasi, berpendidikan serta beretitut baik. Menjaga nama besar alma mater UIN Ar-Radiri, bersikap sesuai ajaran agama,
nusa, dan bangsa. Kami juga memiliki secercah harapan untuk kampus UIN Ardadiri, agar kampus kita dapat menjadi kampus yang unggul, kampus yang makmur dan bermartabat. Hadirin, di balik bangunan yang megah dan kuat, ada pondasi yang retak dan terkikis. Begitu juga dengan UIN Ardadiri, dengan unggulnya, dengan martabatnya, namun sudah pasti ada permasalahannya. Harapan kami, semoga permasalahan-permasalahan yang ada di UIN Ardadiri agar segera diselesaikan. Entah itu buruknya pelayanan, entah itu pelecehan dan lain sebagainya. Kami rasa dengan sikap kemanusiaan, hal-hal yang dirasa perlu diperbaiki agar segera dituntaskan, agar kami semua tidak merasakan lagi keresahan-keresahan yang sama. Akhir kata, tetaplah jadi orang baik yang terus bersinar walaupun tidak terang, yang terus menjadi cahaya di gelapnya malam, yang menjadi mutiara di lautan dan dalam, yang masuk kerja tanpa orang dalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Jaro 12 diatih oleh meahlun lake bak kaum lingka, karena lun manusia biasa tentena salah dalam berkata. Sebelum lun tinggalkan mimbar ini, sebelum saya meninggalkan mimbar, saya akan tinggalkan satu kenang-kenangan. Bungonan rancak jadi hiasan, Allah dipajang di ruang tamu. Guno di awak menjadi insan, patuh jo Tuhan, berkahlah ilmu. Naiklah moto dari Palembang, singgahlah kota si bukit tinggi. Tinggal di sana, tinggallah sayang, kok ada umu, basuwalai. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat Rektor Universitas Islam Negeri Ardadiri Banda Aceh sekaligus pengelepasan wisudawan-wisudawati gelombang 3 tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله yang kita muliakan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat UIN Ardadiri Banda Aceh, para Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ketua dan Anggota Dharma Wanita UIN Ardadiri, para Kepala Pusat dan Lembaga di lingkungan UIN Ardadiri Banda Aceh, para ketua prodi dan sekretaris prodi di lingkungan UIN Ardadiri Banda Aceh, para pejabat struktural dan fungsional, para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Ardadiri Banda Aceh, para panitia wisuda, para insan pers, orang tua wali mahasiswa, para wisudawan wisudawati kami, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana atas rahmat dan ridhonya sehingga pada hari yang kedua ini kita dapat melaksanakan kembali rapat senat terbuka Universitas Islam Negeri Aran Niri gelombang ketiga tahun 2023 dalam rangka wisuda sarjana strata 1 yang hari ini khususnya diikuti oleh wisudawan-wisudawati pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Aran Niri Banda Aceh. Pada prosesi wisuda hari ini, atas raihan prestasi para wisudawan-wisudawati kami, Rektor dan seluruh jajaran kepimpinan UIN Aran Niri mengucapkan selamat. Semoga ilmu yang telah diperoleh kiranya memberi manfaat bagi peningkatan kapasitas pribadi para alumni dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kami juga berharap para lulusan menjadi duta-duta UIN Aran Niri di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik pada peringkat lokal, nasional maupun internasional. Ketua anggota senat, wisudawan, wisudawati, hadirin, hadirat yang berbahagia. Keberhasilan para mahasiswa, mahasiswi kami pada jenjang strata 1 yang hari ini kita kukuhkan tidak terlepas dari dedikasi dan pengkhidmatan yang diberikan oleh para pimpinan perguruan tinggi di tingkat rektorat maupun fakultas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk itu sudah selayaknya penghargaan tinggi universitas kita berikan kepada para wakil rektor, kepala biro, para dekan, direktur pasca sarjana, guru besar, para dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam mengisi hari-hari pengabdiannya di kampus yang mulia ini dalam memberikan layanan administrasi dan layanan akademik kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi kami. Semoga pengabdian mereka menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh orang tua wali mahasiswa, Bapak Ibu yang telah berhadir dari berbagai pelosok di Aceh maupun di luar Provinsi Aceh. Selamat kami sampaikan karena putra-putri Bapak Ibu pada hari ini telah menyelesaikan studinya dengan baik. Dan terima kasih kami karena Bapak Ibu telah mempercayai dan memilih Universitas Islam Negeri Aran Niri sebagai lembaga pendidikan tinggi bagi putra-putri Ibu sekalian. Harapan kami, semoga Bapak Ibu terus menjadi bahagian dari keluarga besar UIN Aran Niri dan menjadi mitra bagi pengembangan dan kemajuan kampus ini di masa depan. Dan kami terus berusaha agar ke depan layanan administrasi dan layanan akademik yang kami berikan dalam rangka pengkhidmatan kami kepada putra-putri Bapak Ibu akan semakin baik dan profesional. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan ada beberapa kebijakan dan program yang sedang kita laksanakan di kampus yang mulia ini sebagai bagian dari jihad akademik dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan mutu akademik UIN Aran Niri dan juga dalam rangka kita memastikan berjalannya fungsi kampus secara baik. Di antaranya pada tahun ini
kita melakukan reagregasi perguruan tinggi kita. Usia UIN Araniri pada tahun ini usianya sudah 60 tahun. Akreditasi perguruan tinggi kita masih sangat baik sekali. Upaya kami dalam satu tahun kebelakang di bawah koordinasi Wakil Rektor 1 Profesor Muhammad Yasir Yusuf MA, beliau telah berhasil membuat borang akreditasi perguruan tinggi dan sudah kita submit. Insya Allah di bulan awal Oktober akan dilakukan visitasi lapangan. Maka untuk ini kami mohon doa dan dukungan Sivitas Akademika UIN Araniri, para alumni kami, seluruh orang tua wali mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kebersamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada milad UIN Araniri ke-60 tahun ini kita akan berhasil meraih akreditasi perguruan tinggi kita dengan predikat unggul. Kemudian juga kemarin pada hari pertama wisuda, kita telah meluncing program Wakaf Araniri yang menjadi bahagian dari Islamic Trust Fund Araniri di tangan Bapak Ibu para wisudawan-wisudawati kami. Anda telah mendapatkan brosur terkait dengan Wakaf Araniri ini. Kenapa Wakaf Araniri ini kita launching? Kenapa program ini kita lakukan? Dasar pemikirannya tidak lain adalah ini bahagian dari ikhtiar kita. Ini bahagian dari usaha kampus UIN Araniri untuk membantu para mahasiswa kita yang tidak mampu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita pahami bahwa 60% mahasiswa UIN Araniri yang melaksanakan atau mengikuti perkuliahan di kampus ini itu berasal dari keluarga menengah ke bawah. Banyak dari mahasiswa kita yang tidak mampu. Banyak dari mereka kalau kita tidak membantu mereka, kalau kita tidak hadir untuk membantu kesiapan mereka, banyak di antara mahasiswa kita yang akan drop out, yang akan berhenti kuliahnya, yang akan pulang kampung kembali karena tidak sanggup membiayai biaya kuliahnya dan sebagainya. Maka untuk itu hadir program Wakaf Araniri ini sebagai bahagian dari Islamic Trust Fund Araniri tidak lain adalah untuk membantu biaya pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di UIN Araniri. Sebagai informasi, pada tahun semester ganjil kemarin, ya tahun ini 2023, kita pada tahun ini telah membayar biaya UKT atau SPP mahasiswa kita yang kurang mampu sebanyak 122 orang. 122 orang ini yang kita bayar, kasusnya adalah sangat emergensi. Contoh misalnya begini. Pada suatu hari, ada seorang mahasiswa kita, UIN Araniri, itu mengirim pesan WA kepada saya. Kemudian kita teruskan kepada pengelola ITF ini. Kesannya mahasiswa kita ini menyampaikan, dia mengutarakan bahwa pada semester ini dia hanya memiliki uang 600 ribu. Kemudian kalau tidak dibantu, dia tidak bisa membayar SPP dan dia akan berhenti. Dia mengutarakan orang tuanya bekerja sebagai penjual buah potong, buah nangka di pasar. Ya, jadi urun sikgaknya adalah
urang publo boh panah masak di pasar, pendapatan perharinya itu hanya 50 sampai 100 ribu per hari. Ya. Kemudian mamaknya sedang sakit yang tiap bulan orang tuanya itu menghabiskan biaya sekitar 600 sampai 800 ribu untuk menebus obat. Begitu data ini kita peroleh, kemudian tim ini di bawah koordinasi Pak Orek 1 turun ke lapangan, 24 jam kita sudah mendapatkan data yang pasti. Dan ternyata data mahasiswa ini benar. Akhirnya lembaga ini besoknya langsung membayar SPP mahasiswi tersebut. Uang 600 ribu itu dikembalikan kepadanya untuk biaya hidupnya. Ini model-model ini yang kita atasi melalui lembaga Islamic Trust Fund. Maka pada hari ini kami mengajak dengan hati yang tulus, dengan rendah hati kami mengajak seluruh sivitas akademika UIN Araniri dan para mahasiswa-mahasiswi kami yang hari ini sebentar lagi Anda akan menjadi alumni. Tadi digambarkan oleh Pak Orek 1 alumni kita hari ini sudah 55 ribu sekian. Kalau satu orang alumni bisa mewakafkan uangnya per tahun hanya 100 ribu misalnya, ini luar biasa. Wakaf uang yang bisa masuk ke lembaga ini yang nantinya akan kita gunakan untuk membantu mahasiswa kita. Karena komitmen kita begini, Bapak Ibu sekalian, para wisudawan-wisudawati kami, kita memiliki komitmen, siapapun mahasiswa yang sudah mendaftar di UIN Araniri, mereka tidak boleh gagal kuliahnya karena tidak sanggup membayar SPP. Mereka tidak boleh drop out pulang kampung karena tidak sanggup membayar kosnya. Mereka pulang kampung karena tidak memiliki biaya hidup, atau mereka lapar karena orang tuanya tidak sanggup membayar atau mengirim uang biaya hidup pada bulan tertentu karena musibah atau karena gagal panen. Semua persoalan ini akan diatasi oleh lembaga ini. Maka lembaga ini harus memiliki dana abadi yang kuat. Untuk itu sekali lagi kami memohon agar Bapak Ibu kiranya dapat menyisihkan sedikit harta biaya agar lembaga ini sama-sama nantinya dapat terberdaya dengan baik. Ketua anggota senat, wisudawan, wisudawati dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga mengajak para wisudawan dan wisudawati kami yang secara umum nantinya profesinya sebagai calon guru untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki dan mewujudkan Aceh yang lebih baik ke depan. Kondisi Aceh hari ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Daerah yang diberi gelar Serambi Mekah dan negeri syariat hari ini dalam kondisi terpuruk, sakit dan mengalami degradasi dalam berbagai aspek kehidupan. Aceh hari ini merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, peringkat stunting nomor 3 nasional, daerah dengan inflasi tertinggi, daerah merah narkoba, daerah pengemis terbanyak nasional, dan juga daerah dengan orang gila terbanyak di Indonesia. Ini daerah kita hari ini. Ini persoalan Aceh hari ini di pundak saudara-saudari para alumni kami. Berbagai persoalan tersebut dan untuk membangun Aceh yang lebih baik ke depan sesuai dengan himne Aceh yang kita dengar tadi, maka melalui peningkatan berbagai persoalan tersebut untuk membangun Aceh yang lebih baik ke depan adalah melalui peningkatan kualitas keberagamaan dan pendidikan masyarakat Aceh.
Implementasi kedua aspek ini diharapkan kehadiran dan peran strategis para alumni kami khususnya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan senantiasa untuk melakukan pengabdian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena dalam hal ini ada falsafah yang harus dipahami, yang mesti dicermati oleh para alumni kami, yaitu ilmu, budi, dan bakti. Ini merupakan golden triangle, segitiga emas yang saling berkaitan untuk mencapai kesempurnaan. Seseorang yang telah berilmu, mesti ia semakin mulia akhlak dan karakternya, bukan sebaliknya semakin rusak moralnya, sombong dan takabur. Kemudian dengan bekal ilmu yang kita peroleh, mesti kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, dan juga amalan kita akan terus bertambah baik dari waktu ke waktu. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintah Iqra pada ayat tersebut bersifat muqayyad, bukan mutlak. Sehingga Iqra dibenarkan adalah Iqra yang bismi rabbik, yaitu Iqra yang diawali dengan mengakui ekstensi Rabb, Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, kata Iqra yang kemudian diikuti dengan lafaz bismi rabbika tersebut adalah untuk membedakan antara orang beriman dengan kebiasaan kaum kafir Quraisy. Sebab pada saat itu kaum kafir Quraisy terbiasa menyebutkan berhala sesembahan mereka ketika memulai segala sesuatu. Misalnya, mereka kaum kafir Quraisy tersebut terbiasa menyebut bismi al-Latta, bismi al-Huzza dan sebagainya. Syekh Abdul Halim Mahmud berpendapat, dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam segala aktivitas, maka seakan-akan kita telah mengatakan, bacalah demi Tuhanmu, belajarlah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Menurut Quraisy Shihab, perbedaan antara membaca pada dua ayat tersebut, pada ayat pertama dengan ayat ketiga, adalah bahwa pada ayat pertama bermakna belajar untuk diri sendiri, sedangkan yang ketiga bermakna mengajar untuk orang lain. Tetapi harus Anda ingat para alumni kami, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki dari hasil membaca yang tertulis dan dari membaca yang tidak tertulis, maka Allah tetap yang maha mengetahui dan yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala tetap yang paling tinggi ilmunya. Allah tetap yang paling luas ilmunya. Allah tetap yang paling dalam ilmunya. Tidak ada satu pun manusia yang dapat mendandingi ilmu Allah. Tidak ada satu pun manusia yang dapat menyamai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namun atas Rahman dan Rahimnya melimpahkan sedikit kemuliaan bagi hamba-hambanya yang berilmu. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal ini saya pikir yang harus dipahami, dicermati dan diimplementasikan oleh para alumni, para wisudawan wisudawati kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketua anggota senat dan hadirin hadirat yang berbahagia, di penghujung amanat ini sekali lagi kami memberi apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ketua, sekretaris dan seluruh anggota senat
para guru besar, para unsur pimpinan perguruan tinggi dan fakultas, para dosen dan karyawan, seluruh panitia, kepada orang tua wali mahasiswa, dan juga kepada wisudawan-wisudawati atas dedikasi, prestasi, serta partisipasinya, sehingga acara wisuda yang mulia ini dapat kita laksanakan dengan baik, dan semoga sentiasa kita dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya mengembalikan para wisudawan-wisudawati kepada orang tua wali mahasiswa dan kepada ketua alumni Win Araniri Banda Aceh untuk pembinaan lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan ijazah kepada wisudawan. Wisudawan yang dipanggil namanya agar naik ke pentas. Sebelumnya diawali dengan penyerahan piagam penghargaan kepada lulusan berprestasi dengan IPK tertinggi. Kepada nama yang kami sebutkan, didampingi orang tua atau wali berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Lulusan berprestasi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan IPK tertinggi diraih oleh Zul Nafara Khaisa Utari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab dengan IPK 3,91. Zul Nafara Khaisa Utari lahir di Melabuh 9 Maret 2001, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Fajriyati. Selanjutnya berkenan Rektor menyerahkan piagam penghargaan. Berkenan mendampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang berbahagia. Terima kasih Rektor, Wakil Rektor dan penerima penghargaan beserta dengan wali mengambil tempat semula. Penyerahan ijazah kepada wisudawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Rektor berkenan mengambil tempat, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berkenan mendampingi Rektor.
Ainal Marziah, Desa Padang Baru, 4 Maret 1997. Ainun Marziah, Rod Tengoh, 26 Februari 1999. Amna Yusra, Grot Manyang, 20 November 1997. Aulia Fahira Manurung, Bagan Asahan, 9 Juli 2001. Dayani Blangkolak 1, 10 November 2001. Desi Rahmawati, Lae Pemualan, 10 Februari 1999. Delvara Frimar Wadilma, Dawilma, Kampung Ai, 31 Maret 2000. Farah Diana Rohim, Talawi, 10 September 2000. Febria Melia Zirta, Banda Aceh, 14 Februari 1999. Fitri Nuriani, Paya Dapur, 27 Juli 2001. Hurum Maksurah, Lamsiteh, 17 Januari 1998. Indani Kamariah, Lok Pau, 7 Februari 1998. Irdatun Rahmia, Sinabang, 28 Maret 2000. Irhamna, Lam Tamot, 25 September 1998. Junita Olivia Ayubi, Kutacane, 3 Juni 1998. Listri Anissa, Rundeng, 21 April 1998. Mai Sarah, Blang Kejeren, 27 Januari 2000. Maulani Rahmani, Banda Aceh, 28 Agustus 1999. Maulida Arsanti, Baruh Musa, 29 Mei 2000. Mary Agustina, Butar, 19 Agustus 1998. Miftahul Jannah, Warabo, 9 Maret 1998. Mutiara Hafid, Aceh Besar, 9 Juni 2000. Nakiatul Misqa, Pantai Baru, 27 Januari 2001. Nanda Nadila, Turam, 15 Mei 2000. Nela Rismayanti, Sidorjo, 2000. Nia Anjayani, Jongar, 11 September 2000. Nisaul Munawara, Sikarawa, Sikarawa, 26 Mei 1995. Nora Zahra, Takengon, 19 April 2000. Nur Aini, Merubaro, 5 September 2000. Nur Maida, PT Asam Jawa, 22 Oktober 2000. Nur Ramadhani, Laut Sawah, 30 Desember 2000. Nurul Fajri Ramadhani, Banda Aceh, 14 Juli 1998. Putri Anjayani, Lok Semawe, 17 Mei 1997. Kornin Atika Hasya, Takengon, 16 Maret 2000. Rahma Nahradila, Bekasi, 22 Juli 2001. Rahmatul Ulia, Aceh Besar, 8 November 2001. Rahma Yanti, Banda Aceh, 7 September 2001. Raihan Mutiara, Pantai Perak, 29 Januari 2002. Raudhatul Jinan, Aceh Besar, 26 Januari 1998. Rauzatul Jinani, Limoblang, 28 Juli 2000. Restika Agustina, Bubuhan, 7 Agustus 2000. Rida Suhesti, Idingen, 24 Oktober 2000. Safura Mukarrama, Kampung Baru, 8 Agustus 2000. Sahara, Pulau Aceh, 18 Juli 2000. Seroja, Sabang, 11 Januari 2002. Suci Auga Ulfat Hana, Lambak,
29 Agustus 1999. Tia Bidari, Kedalinteng 1 Agustus 2000. Triana Ulfa, Blanggele 6 Januari 2001. Umi Azizah, Redup 10 Oktober 2000. Yayang Mutiasani, Banda Aceh 7 September 1999. Yunda Oza Umairah, Tapak Tuan 26 Mei 2000. Zulfiana, Redup 5 Desember 1996. Ainun Jariah, Kampung Sapik 14 Mei 2001. Alfiana, Desa Rumpun 27 Januari 2001. Ami Putri Nadia, Simpang 2 18 Mei 2000. Ani Suraya, Bambi 22 Maret 2001. Anissa Fitri, Jangka Alu 4 September 1999. Anissa Maghfirah, Bambi 6 Maret 2000. Anissa Mahrejeki, Takengon 7 April 2001. Anissa Salsabila, Takengon 4 Juli 1999. Arahmah Sakila, Banda Aceh 4 Desember 2000. Atika Farah Nabila, Birun 4 Juli 2001. Auda Hayati Rambe, Tanjung Raya 27 April 2000. Aufa Satya, Banda Aceh 3 Agustus 2001. Ayu Rizka Sukma, Blangkejeren 10 Februari 2000. Bunga Siti Mawaddah, Desa Kedai 30 Juli 2001. Cud Nabilatur Raihan, Blang Pidi 18 April 2001. Cud Siti Wardani, Mon Gedung 24 September 2001. Darniati, Lipat Kajang 9 Oktober 1998. Dian Agustin, Desa Kuta Pangwa 8 Agustus 2001. Eka Rahmaida, Pulau I 22 Oktober 2000. Fika Ardillah, Aceh Besar 12 Februari 2000. Halimatun Nufus, Simpang Ulin 20 November 2000. Hikmatun Nazila, Matang Aron 20 Maret 1998. Huria Ulfa Dalila, Rundeng 11 November 2000. Ismi Aklima, Sabang 14 Agustus 2000. Jihan Nazirah, Buga Krung 20 Januari 2001. Juliana Silatong 3 September 1999. Lailatul Isra, Banda Aceh 25 Oktober 2000. Latifur Rahmi Saputri, Ring Blang 29 September 1999. Lisa Urrahmi, Birin 24 Desember 1996. Lutfia Natasha, Banda Aceh 16 Januari 2001. Lutfiani, Menasah Redep 1 April 2000. Marlina, Aceh Singkil 2 Februari 2002. Maya Sari Latifsan, Subulus Salam 10 Mei 2000. Megawati, Blangkejeren 17 Agustus 1998. Miranda, Desa Tengah Pelumat 20 Maret 2001. Munawarah, Naseme 15 Oktober 2001. Nadia Sofia, Takengon 4 Februari 2002. Najwa, Banda Aceh 5 November 2001. Nida Zahara, Lok Semawe 15 Juni 2000. Nora Wilzatun Hifla, Sigli 17 Desember 2000. Nur Saprida S, Bulusema 10 Oktober 2000. Nuris Novian Nisa Magfirahmi, Banda Aceh 23 November 2001. Nurman Zilin, Melabo 26 Juli 2000. Nurul Diah Paramita,
Tapak Tuan 14 Agustus 2001. Nurul Yakin Babahrot 10 Juli 2001. Putri Maisurah Aceh Besar 2 Februari 2000. Putri Raihan Ashifa Aceh Besar 12 Maret 1997. Putri Salsabila Blangkuala 4 Oktober 2000. Rahma Dania Sepakat 17 November 1999. Rahmatul Ulia Juruk 17 Desember 2000. Raisa Amanda Matang Rumpang 2 22 Juni 2000. Rida Itawari Lemah Burbana 31 Oktober 2000. Rika Azahra Tapak Tuan 22 Agustus 2001. Rima Melati Sawang Bau 9 Maret 2001. Rosa Raihan Khairina Takengon 7 Agustus 2000. Safira Herlisa Lawes Sawah 21 Agustus 1999. Safrina Birin 15 Juli 1995. Sela Ratna Dewi Langsa 7 Juli 2000. Siti Lutfiah Azizah Medan 25 Februari 2001. Sofia Syawalina Berande 24 Desember 2001. Sri Wahyuni Melabo 1 Juni 2001. Syahrul Fitri Wih Hongkal 18 Desember 1999. Tesha Salsabila Desa Ketapang Are 15 November 2001. Ulfa Maulida Balkis Banda Aceh 11 Juli 1998. Ulfa Farisara Pedada 25 Juli 2000. Ulia Fitri Idi 30 Desember 1999. Winda Robiatul Adawiyah Medang Deras 1 Juli 2001. Wulia Nafisah Simpang 3 5 November 2001. Yulita Zahara Uning 3 Juli 2001. Zatul Munira Birun 27 Oktober 2001. Zulnafara Khaisa Utari Melaboh 9 Maret 2001. Amelia Husnul Khotimah Ujung Tanah 13 November 1999. Aniaton Wida Desa Uke 25 April 1999. Anissa Banda Aceh 18 Februari 1998. Askia Asifa Medan 16 April 2001. Azura Zaifa Salsabila Sigli 2 Mei 2000. Bunga Filzahrina Aisyah Banda Aceh 10 Desember 1999. Cutrika Aprilianaja dan Pasar 5 April 2000. Cut Siti Zubaida Muslim Sabang 24 Februari 2000. Dara Maulidia Lok Semawe 14 Juni 2000. Diah Aprilisia Jakarta 18 April 2000. Dian Ramadhani Cot Gendret 7 Januari 1998. Dinda Fitria Indrapuri 5 Januari 2001. Elvika Amanda Ganting 11 Agustus 1999. Fatimah Az-Zahra Siregar Kisaran 6 November 2001. Firas Mahdani Banda Aceh 22 April 1998. Fitra Widya Rahma Banda Aceh 8 September 1999. Ismaya Diana Jeram 19 Maret 2000. Lainatul Syifa Sigli 24 Desember 2000. Maghfirah Takengon 20 Februari 2000. Miftahul Jannah Payabaru 17 Januari 2001. Mulyana Medang Ara 5 Oktober 2000. Mulyani binti Abdul Ghani Banda Aceh 17 November 1997. Murtafi Unnisa Banda Aceh 17 November 1998.
Mustika Hanim, Aceh Besar, 29 Januari 2000. Mustika Hanum, Aceh Besar, 29 Januari 2000. Nabila Atika Anwar, Banda Aceh, 22 Oktober 2000. Nada Fatin, Banda Aceh, 3 Januari 2002. Nadia Zahara, Krung Melangkareng, 23 Agustus 1998. Nasrah Samalanga, 14 Maret 2000. Nora Zita Selangor, 31 Maret 2001. Nurmi Sulaiman Gede Ulim, 25 Februari 1998. Ofra Nenda Sinta Melabuh, 17 September 2000. Putri Nabila Tebing Tinggi, 3 November 2000. Putro Balkis Banda Aceh, 16 Oktober 1999. Raida Syafia Lutfiani Banda Aceh, 1 Mei 1998. Raihana Putri Asiddiqi Banda Aceh, 10 Februari 2001. Resti Anggia Takengon, 9 Juni 1999. Rianda Jufa Halwa Medan, 6 September 2000. Rifani Nasrun Merebo, 4 September 1998. Rida Delvina Sihomlo, 29 September 2000. Risma Damayanti Rantau Bintang, 28 Januari 2001. Rizka Ramadan Jijim, 28 November 2000. Rizky Rahmawati Luk Semawe, 1 Januari 2001. Rizkia Maudina Banda Aceh, 13 Agustus 2000. Ruaida Krung Bate, 11 November 1998. Salsa Bila Sigli, 12 September 1999. Syahnas Alicia Erian Banda Aceh, 23 Februari 2001. Sinta Sakinah Kuta Buloh 2, 17 Februari 2001. Siti Nur Saleha Sigli, 7 Januari 1998. Siti Sarah Banda Aceh, 15 Oktober 2000. Syarifah Miftahul Jannah Lok Semawe, 13 Agustus 2000. Tursina Aceh Besar, 26 Juni 1998. Farinda Wulandari Sinabang, 11 April 1998. Vera Amelia Blok Sawah, 9 Mei 1998. Wanda Nuzul Ilmi Banda Aceh, 9 Januari 2001. Widya Agustina Desa Ude, 29 Agustus 1998. Wildatul Wahidah Kuala Be, 15 Maret 2001. Yasamina Fakhirah Ujung Drin, 22 Januari 1999. Yusa Safrana Alu Gajah, 30 Mei 2000. Zur Rafiqah Desa Rengblu, 9 Juni 2000. Ade Dea Julianti Pangkalan Berandan, 1 Juli 1997. Alfia Wardanisa Rimo, 11 Juli 2001. Aulia Ulillah Desa Padang, 30 Oktober 2001. Badratun Nisa Aceh Besar, 21 November 2000. Cut Mawaddah Rahmah Pantai Pisang, 5 Mei 2000. Dewi Rani Prastiani Sangga Baru Silulusan, 2 Januari 2001. Dinda Nurlisa Rantau, 27 November 2000. Fitriani Sulukat, 16 Februari 2000. Fitria Darmi Dumai, 10 Agustus 2001. Hilyuanada Putri Sinabang, 8 Juni 2000. Hia Mona Syahalli Melabuh, 7 Mei 2001. Intan Koirani Tengah Ibu, 8 Maret 2001. Junaida Datar Luas, 14 Maret 2001. Lydia Sartika Arani Rikidpur, 5 Oktober 1998. Linda Murni Tunyang, 13 Juni 1998.
Lisnawati Jempe 12 Agustus 1999. Maulida Takengon 31 Mei 2001. Meriani Lahagu Gosong Telaga 12 April 1998. Mimi Vita Sari Lok Ramuan 17 Juni 2001. Mulia Rahmatina Dilip Bukti 4 Desember 1999. Nadiatul Ulia As-Sagaf Pekanbaru 12 Februari 1999. Nelvia Az-Zuhra Kutablang 5 Maret 2000. Ninda Nadia Lamsiot 5 Juni 1998. Nisa Arisma Sawang 28 Maret 1998. Nisrina Afpan Adam Banda Aceh 29 November 2000. Nur Fadillah Kutacane 3 Maret 2001. Nur Hasanah Kutelintang 8 November 1999. Nur Rizka Amalia Kenaloi 14 April 2001. Nur Rayan Relong 1 Maret 1999. Ocha Maulia Fadli Sinabang 27 Mei 2001. Poppy Rizki Nata Bambel 5 Februari 2001. Rauda Tundur Sigli 6 Januari 2000. Reihanum Firauzana Balemusa 24 Juli 2001. Rosi Novianti Blangpate 8 November 2001. Rozatul Akma Chot Peradi 12 September 2000. Saleha Elvianti Lai Pemualan 12 Februari 2000. Siti Hafiza Chot Mentiawan 15 Desember 1997. Tialja Mirayantika Bumi Ayu 11 Januari 2001. Tiara Humaira Kuta Panjang 10 Maret 2002. Uliana Aceh Besar 16 Desember 1999. Wanda Hamidah Jakarta 1 Juni 2001. Yuli Mulyana Pelekung 2 Juli 2000. Yuliana H. Sinabang 25 Maret 2000. Yusnidar Keresem 6 Februari 2001. Afriza Buangan 2 Januari 2001. Alia Karima Kota Luk Semawe 6 Desember 2000. Aliu Wailis Kota Fajar 15 Mei 1999. Anissa Turahmi Sigli 21 November 2001. Balkisa Aristia Banda Aceh 25 Juni 1998. Cynthia Azahra Kuala Begumit 25 November 2000. Dinda Afriwita Perumnas 10 April 1999. Eli Wahyuni Sare 25 Juni 1998. Ermanita Mailianti Desa Alai 7 November 2000. Farah Fadilah Sigli 22 Juli 2000. Fitri Misdayuli Kapasesak 13 Februari 2000. Fitri Rahmadani Kusnadi Takengon 14 November 1998. Gina Raihana Birun 18 Oktober 2000. Habibul Ummi Banda Aceh 6 Juli 2001. Herlisa Maudina Kota Fajar 17 September 1998. Humaira Senong 11 Juli 2000. Humaira Banda Aceh 13 September 2001. Marina Utari Banda Aceh 29 Januari 1999. Maulida Banda Aceh 26 Juni 1998. Maulidia Rahmi Melabo 14 Juli 2000. Maulina Mecat Adan 17 Juli 2001. Nahri Salji, Desa Pisang 7 Januari 2001. Nurani, Blangkejeren 30 April 1996.
Putri Nahrisah Lamkabe 18 April 1999. Putri Wahyuni Lok Sukon 23 Juli 2000. Randa Ulfia Desa Pulau Reng 3 April 2001. Rauzatul Rizka Blang Majron 8 Januari 2000. Ria Julia Lapang 12 September 1998. Rosmila Dewi Kuala Be 1 Mei 2000. Sarah Ayarah Lam Awe 28 Januari 2001. Sarah Syifa Karsia Banda Aceh 28 Mei 2000. Sarah Wardani Aceh Besar 1 Januari 2000. Syaza Yasmin Banda Aceh 15 September 1998. Cindy Armiana Kebayakan 11 September 1999. Siti Nurhaliza Sigli 28 September 2000. Sri Mulyani Punjot 19 Juli 2000. Ulfi Ildia Rahma Kaye Aceh 2 Agustus 2001. Winda Febrianti Ujung Fatihah 28 Februari 2000. Wirda Mirza Barat Daya 9 Maret 2001. Yuni Rafiah Lanting 19 Oktober 1998. Asiyah Amini Reje Guru 4 September 1999. Dewi Rahmawati Alu Sungai Pinang 14 Juli 2001. Dina Rahmita Sango 15 September 2001. Dira Safira Samutiraya 18 Februari 2002. Fadilah Kristia Banda Aceh 6 September 2000. Iffatun Ghazia Pedada 14 April 2002. Mahyati Lamtui 4 Mei 2001. Munzalifah Tumbo Baro 16 Februari 2000. Nargis An-Nasari Masjid Runtuh 4 Agustus 2001. Natasha Maulana Liu 25 Mei 2001. Nurul Fitriah Paloh Tengah 28 Desember 2001. Putri Tahara Lampahan 29 Agustus 2000. Raudatun Habibi Manggeng 13 Januari 2002. Risma Oktarina Banda Aceh 21 Oktober 2001. Serli Anderiani Hakim Wih Ilang 9 Juli 2002. Sofia Amanda Sabang 24 Juli 2001. Siti Farah Maulidar Banda Aceh 21 Juni 2001. Siti Fardiana Banda Aceh 11 Agustus 2001. Siti Rifqah Jumfoy Adan 25 Mei 2001. Tiara Amalia Langsa 20 Oktober 2001. Wahyu Lita Sari Jamur Ulu 30 Juni 2000. Zahratul Mawaddah Banda Aceh 11 Oktober 2001. Afini Ramadianti Sigli 3 Desember 2000. Aflayah Desa Sapi 28 November 1999. Aini Marlinda Subulus Salam 4 Desember 2001. Alda Lolita Menasah Tunong 19 Agustus 2001. Ayuni Rahmi Gampong Lada 6 Oktober 2000. Azra Hanani Raihana Medan 6 Maret 1999. Deltama Pegayo 12 Mei 2000. Dini Izzati Banda Aceh 19 Maret 1998. Fajratur Rizki Manggeng 24 Mei 1998. Febi Sofiana Yurifa Labuhan Haji 1 November 1999. Guspiana Senebu 23 Agustus 1997. Herlisa Ainul Adistia Tapak Tuan 8 Oktober 1999. Intan Layina Banda Aceh 10 Mei 2000. Masyito Rahma Fitri Pangkalan Kerinci 15 Desember 2001. Mufti Fatima Az-Zahra SK Garut 31 Mei 2000.
Mutia Betari, Banda Aceh, 26 Juni 1998. Namira Fitri, Jakarta, 26 Januari 1999. Natasha Ulfa, Sanggu, 16 Desember 2000. Novida Jumianita, Krung Alim, 20 November 1998. Nur Rizka, Aceh Besar, 15 Mei 2000. Putri Ayuanisa, Banda Aceh, 26 Juni 2000. Putri Farah Rizkia, Tepin Siron, 5 Mei 2000. Koturun Nida, Desa Nga, 29 Mei 2000. Rasha Farisa Nadia, Payonan Gadang, 19 September 2001. Rizda Kusuma, Bintang, 12 September 2000. Safni Wesiara, Takengon, 11 Mei 2000. Safriyani, Kuta Jempa, 15 Februari 2001. Sulfiana Tansaril, 6 September 1999. Susani Mastura, Pidi, 23 April 2001. Syarifah Al-Maulida, Medan, 23 Juli 1999. Syarifah Syifa Fahira, Jakarta, 21 April 2001. Ulfa, Kota Merdu, 14 September 1998. Ulfa Yulia Rahmah, Gampung Lada, 8 Oktober 2000. Firda Afrina, Tanjung Lo'nga, 15 April 1999. Weni Rosalina, Banda Aceh, 10 Juli 1997. Widya Maulijar, Krungklut, 9 Agustus 2000. Widya Zarni, Banda Aceh, 23 Januari 2001. Yunita Rahayu, Banda Aceh, 15 Desember 1999. Zarita Darafona, Lok Semawe, 25 Mei 1998. Ainun Zaria, Sukadamai, 21 April 2001. Amlisa Mutian Dini Sipahutar, Sigambal, 6 Juli 2001. Bazelia Iza Satifa, Binehkrung, 5 Juni 2000. Elita Semanto, 6 Juni 1999. Intan Syarafina, Medan, 25 Maret 2001. Khairun Nisa, Banda Aceh, 20 April 2001. Kinanti Rospita Sari, Lepung, 14 November 2000. Mai Sintia Sipahutar, Purwosari, 21 Mei 2001. Nazira, Pucuk Alu Barat, 14 Maret 2002. Nuri Au, Kuta Aceh, 5 Juli 1999. Rizka Utami, Banda Aceh, 4 November 1998. Riza Mauliani, Lampermai, 2 Agustus 1998. Sulmia Maulida, Pasimali, 8 September 2000. Ulfa Yusriani, Kuala Terang, 29 November 2000. Yesi Maulida, Ais Pinang, 27 Juli 2000. Aida Humaira, Lamnga, 26 Juni 1998. Ainul Marutiah, Banda Aceh, 22 Agustus 1998. Aufa Eliana, Kenawat Redelong, 5 Mei 2001. Cici Rizki Ananda, Tapak Tuan, 25 Oktober 2001. Cut Linda Triana, Toko, 24 September 1998. Dela Winda Sari, Tanjung Genteng, 22 September 2000. Depida Husma, Kota Fajar, 16 Februari 2000. Dian Novita, Durian Rampak, 11 November 2000. Eka Jayanti Putri, Krung Itam, 17 Mei 2001. Faiza Hasna, Tiju, 8 Oktober 2000. Fitriani Utenpulo, 8 Juni 2001. Hamdi Fitria, Dayah Nyong, 6 Agustus 2001. Hayatun Mutmainah, Banda Aceh, 9 April 1999. Istokamah, Krung Itam, 8 Juli 2000. Khaira Uswati KS,
Rungkale 9 Agustus 2001. Khairatun Maghfirah Menasahmon 29 November 2000. Khairun Nisa Lawe 2 24 November 1999. Lili Rahmati Rembarat 15 Januari 2002. Ismawati Sawah Tingkem 20 Januari 2000. Maharani Tingkem Asli 22 April 1999. Maya Nurliza Biren 23 Maret 2001. Mula Atikah Gurugo 24 April 2001. Munawwarah SNB Alur Buloh 10 April 1999. Nada Syahirah Lam Atu 13 Januari 2001. Nadiatul Mutmainnah Matang Tengah 14 Agustus 2001. Neti Kasmijar Kute Lintang 16 Mei 2001. Nisa Kaisara Lam Ileganto 30 Oktober 2001. Nur Nilam Sari Desa Padang 26 Januari 2002. Nur Nada Anggraini Lam Teh Daya 10 Oktober 1999. Putri Nurtias Aceh Besar 18 Juni 1998. Rahmaya Sari Takengon 21 Oktober 2001. Ranti Vidya Arma Lama Inong 20 Agustus 2000. Rini Haryanti Alu Kuyun 8 Mei 2002. Rizka Silviana Ramuan 29 Juli 2000. Safrina Sigli 20 Februari 1998. Shanti Bella Rahmianti Jakarta 13 Mei 1999. Siti Hajar Medan 8 Maret 1998. Sri Wulandari Medan 5 Februari 2002. Susila Wati Pemotongan 19 Maret 2001. Syarifah Nurmasyita Al-Atas Banda Aceh 26 November 2000. Syifa Aisyah Indrapuri 24 Oktober 2000. Ulfa Dinda Al-Ratahsya Medan 24 November 1999. Wira Farhah Pantai Cermin 4 Januari 2002. Yulina Rahmiani Jambur Lakla 13 Januari 2002. Yusnidar Krung Bekah 26 Januari 2002. Zaitun Umaira Tanjung Deah 28 Juli 2000. Zumaidah Lawe Setul 5 April 2001. Afri Mailita Payadapur 9 April 1999. Agus Nita Tui Empe 7 Agustus 1999. Ainal Rifanza Awe Getah 17 Juli 2000. Ainun Krung Luas 22 Juli 1999. Alfaria Rizki Desa Padang 27 Juni 1997. Anita Medan 7 Oktober 1999. Asmaul Husna Desa Tengah 10 Oktober 2000. Asmaul Khaira Gronggrong 29 Oktober 1998. Cut Yurika Fatwa Labuhan Taru 7 Desember 2000. Dara Narida Banda Aceh 18 Mei 1998. Desria Irnanda B Banda Aceh 3 Desember 1997. Duhraini Sigli 17 Januari 2000. Dinda Lena Gampong Blangsepeng 11 September 1998. Elvia Septa Lung Tanohto 1 Oktober 2000. Emma Raidani Pasar Simpang 3 23 Oktober 2000. Fauziah Idingen 6 September 1999. Febria Anissa Janto Makmur 26 Februari 1998. Intan Zuhra Banda Aceh 15 Januari 2001. Juliana Arma Payagajah 9 Juli 1999. Khairatun Nisa Koto 3 Juni 1998.
Khairina, Kampung Alai, 3 November 1999. Lesi Mulia Novianda, Padang Bakau, 17 November 1998. Lisa Maulizarni, Samudra, 29 Juni 1998. Lisliana Alurmas, 1 Januari 1997. Mardiani A, Gunung Lagan, 2 Januari 1999. Marhamah Bayadapur, 31 Desember 1998. Mariana Rantau Sabun, 5 Februari 1999. Maulidar Rua, 28 Juni 1998. Maulidia Sabariski Barabung, 9 Juli 2000. Melianda Sukma Batu Hitam, 29 Mei 1999. Menia Sakti Badagong, 27 Desember 1998. Mary Luciana Ladang Tuha, 5 Mei 1999. Mary Amida Menasah Panton Labu, 16 Maret 1998. Mia Auliani Kede Siplah, 19 Februari 1999. Miftahul Fitria Labuhan Haji, 14 Juni 2000. Mira Roza Tanoh Manyang, 2 Maret 2000. Misriyatun Sebade, 28 Mei 2000. Mona Bella Kede Unga, 4 April 1999. Mulyana Fitri Selekat, 22 Desember 2001. Muna Wahyuni Kuta Blang, 28 Juni 2000. Munawarah Terang Ulin, 13 Mei 1998. Nadia Nuzulah Banda Aceh, 24 Desember 1999. Nela Wirda Blang Blade, 2 Mei 2001. Nur Erni Kampung Sawah, 17 Januari 1998. Nurul Afriliani Janarata, 4 April 1999. Nurul An-Nisa Medan, 2 Januari 2001. Nurul Sakinah Liu Aceh Besar, 25 April 1998. Pretina Humaira Desa Alai, 23 Februari 1999. Putri Aqila Alu Rambut, 8 September 1998. Putri Aulia Afra Kuta Cane, 22 Juni 2000. Konita Lutfiah Banda Aceh, 13 April 1998. Rodiatul Munawara Ujung Gunung Raya, 19 Maret 2001. Rahma Putri Kaisari Melabuh, 21 Juli 1998. Ratna Rahmawati Sumber Mukti, 31 Desember 1997. Raudhatun Nisa Codba'u, 5 Oktober 2000. Rauzatul Jannah Panton, 14 Maret 1999. Ridho Amalia Blanggelinggang, 14 April 1998. Rizki Maulida Kampung Baru, 4 November 1998. Rosi Rusdiani Tengah Ibo, 18 April 2000. Rosa Sasmita Padang Kleng, 2 Juni 2000. Rusmawan Pintu Rimba, 15 Februari 2000. Safrita Dewi Pulau Kambing, 3 Juni 1998. Salvira Dewi Manggeng, 16 Maret 1998. Samidar Fitri Lawe Sawah, 18 Maret 1997. Siti Fatima Zahara Lungmane, 27 Mei 2002. Siti Nur Hafiza Tenom, 11 Oktober 1998. Sri Mainuri S Labuan Haji, 15 Maret 1998. Sri Wahyuni P Kedai Runding, 6 Juni 1998. Suryani Kuta Lintang, 3 Maret 1997. Syifa Mardiah Banda Aceh, 9 Februari 2001. Ulfa Maghfirah ZS Alu Padei, 22 Februari 2001. Ulfa Rahmah Labuhan Taro, 11 Maret 1997. Ulfa Zuhrayani
Langsa 24 Maret 1998. Uswatun Hasanah Lambada Pekan 25 November 2000. Warnisa Sebande 4 Juni 1999. Widya Yulita Suwalokan 15 Agustus 2000. Winda Sri Aryani Blang Pidi 19 Juli 2000. Yuni Mirda Munika Lawe Sawah 4 Juni 1998. Cindy Aflina Gede Meke 2 Agustus 2000. Farah Fitria Jeruk 8 Januari 2001. Husnul Muasirah Lokrut 5 Januari 2001. Jumiyati Blang Rambong 20 Juni 1999. Mauli Putri Damayanti Aceh Selatan 12 Juli 1998. Milza Nuria Ulfa Banda Aceh 23 Desember 1997. Maulida Safwani Pulo 23 Mei 1999. Nur Ica Saputri Tangse 26 November 1998. Putri Syarifah Banda Aceh 1 Oktober 2001. Rahma Yuliana Huk Gayo 20 Juli 1999. Rizky Handayani Subulus Salam 5 Maret 2000. Sri Gandhi Chodgut 14 Juli 2000. Anggi Parmawati Gosong Telaga 11 September 1999. Eliada Sista Frianti Labuhan Haji 24 April 1999. Fitri Yanti M. Kuta Batu 24 Juni 2001. Henita Apriyadianita Tebing Tinggi 21 Oktober 2000. Maulidia Matang Gelompang 2 4 Juni 2001. Nabila Razani Banda Aceh 8 Mei 1999. Nazla Khairina Banda Aceh 9 Oktober 2000. Nizria Ulfa Tapak Tuan 22 Agustus 2000. Nur Azni Nazira Layan 11 Februari 2001. Putri Anisah Birun 13 Maret 2000. Rahmah Hidayati Lok Semawe 17 Agustus 1998. Raihanil Fona Deah Pangwa 8 Agustus 2000. Fitria Amalia Babul Makmur 13 Juni 2000. Adelia Putri Banda Aceh 11 Juni 1998. Agus Nimar Nasba Medan 18 Agustus 1999. Akila Tantia Gunawan Langsa 23 Februari 2001. Asma Hanum Manasahweh 3 April 1999. Dila Fadia Dayang Kling 7 Juni 1999. Elsi Julia Jeram 7 Juli 2000. Husna Farida Lice 1 September 2000. Khaira Maulida Tarmizi Suak Ribe 18 Agustus 1998. Maya Sari Manasah Jurung 16 Juli 2001. Melissa Hanum Banda Aceh 17 September 1999. Mila Mardewi Ubat Sumber Daya 28 Februari 2000. Muarifah Santika Banda Aceh 1 Juni 2000. Munirawati Lambonot Paya 12 Juli 1996. Nadiatul Jannah Aceh Besar 12 Februari 2001. Naziratul Husna Mecat 20 Juni 2000. Nopilda Syah Fitri Medan 22 November 2000. Nur Bayani Banda Aceh 14 September 2000. Nur Saifin Aceh Besar 22 April 1999. Putri Aisyarah Ladong 2 Mei 1999. Rahmah Asyura Melabuh 3 Mei 2000. Raudatul Husna Monmata 20 Agustus 2000. Seli Ariska Along 30 Januari 2000.
Siti Fadilah Rafil, Desa Padang Bakau, 22 Juni 2001. Siti Hawa, Kota Bakti, 11 Januari 2001. Sri Wahyuni, Lung Baru, 14 Oktober 1998. Syifa Kurati Safra, Susuh, 16 Desember 1999. Tiqah Aqilah, Ingin Jaya, 31 Mei 2000. Yanti Suryani, Ketapang, 17 Juli 1997. Yuti Adela, Pantai Rakyat, 5 Februari 2000. Siti Nurhaliza, Lampuyang, 8 Januari 1997. Rama Dayana, I Alang Masjid, 26 Januari 1996. Hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama persembuhan dari UKM Rongsokan UIN Araniri Banda Aceh yang akan menampilkan teatrikal puisi dengan judul Akhirnya Wisuda. Besok jangan lupa datang ke wisudaku ya. Kamu kapan? Mana kuliahmu nak? Kapan kamu wisuda? 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 Tanya bang, apa alasan anda terlambat wisuda bang? Ini tanya karena itu berat. Berat sekali itu barang. Alasan utamanya bang kenapa terlambat wisuda? Teman-teman kan sudah pada wisuda itu. Berat, berat. Berat bang? Berat, berat. Berat bang? Tanyanya berat sekali. Jangan kapan terlambat wisuda. Kalau wisuda, pasti wisuda. Yeah. Kan saja mungkin perlu waktu prosesnya lama. Nah, kayak kamu ini yang kenapa terlambat wisuda? Ini saya tanya abang dulu, bang. Jawab dulu. Banyak cewek cantik. Banyak cewek cantik. Oh. Nanti pada habis semua ya. Sudah lah. Karena cewek, oke bang. Pesan itu, pesan. Terima kasih bang, terima kasih bang, terima kasih bang. Bang. Tanya bang. Apa alasan anda terlambat wisuda, bang? Alasannya banyak. Yang pertama karena terlalu santai. Yang kedua masih target. Mungkin masih banyak lagi yang harus kemudian diperbaiki. Tetapi intinya pasti. Sudah. Sok malas. Saya tidak. Wisuda itu tidak menjamin untuk sukses. Ya. Nikmati kampus sambil cari jaringan karena bawa ijazah saja tidak cukup katanya Anies Baswedan wisuda itu IPK tertinggi itu menjamin untuk kita dipanggil bekerja
Maka, mantap bang. Yang harus penuh kedua-duanya. Yang pertama organisasi, yang kedua akademik. Karena kalau organisasi, mungkin bisa kita akan mendapatkan peluang untuk masuk pekerjaan. Makasih bang, jawabannya bagus bang. Semoga tidak terlalu lama di kampus bang. Akhirnya, wisuda, karya Nuzulia Z.A. Ini sajak sederhana dari aku yang diwisuda. Dari aku yang mengingat masa. Dari aku yang dikejar tanya, kapan? Kapan dapat gelar sarjana? Di sana ibu berderai air mata, ayah berkaca-kaca, bangga pada anaknya yang hari ini diwisuda. Terbayar sudah jerih payah, tertunai sudah keringat susah. Anakmu kini diwisuda ya. Anakmu memakai toga dan jubah, Mak. Mendapat gelar sarjana yang dinanti, yang ditanya tanpa henti, hanya dapat ku jawab, iya, nanti, perlahan, namun pasti. Dan hari ini, aku buktikan, anakmu wisuda, Mak. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk UKM Rongsokan UIN Araniri Banda Aceh.
Penyerahan ijazah dilanjutkan kembali. Rektor berkenan mengambil tempat, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berkenan mendampingi. Aidil Safitra, Singkil, 3 Maret 1996. Ari Mursal, Sagong, 8 Oktober 2001. Fajar Wahyudi, Matang Gelumpang 2, 19 September 1998. Hafizuddin Islami, Sigli, 21 Oktober 2001. Irfan Trisnadi, Langsa, 18 Mei 1998. M. Yusuf Pangiribuan, Pemsi Baru, 14 Agustus 2001. Misbahul Huda, Lampedaya, 5 Februari 1999. Muhammad Rindiani Harahap, Seberida, 7 Oktober 2001. Muhammad Rizki, Banda Aceh, 21 Maret 2000. Parulian Akbar Hutagalung, Silobonto, 11 April 2002. Reza Irawan Syahputra, Kuta Antara, 27 Maret 1997. Rizal Fahmi, Liu, 1 April 1998. Rizki Wiranda Noviansyah, Batu Hitam, 23 November 2001. Syifaul Husni, Banda Aceh, 23 Juni 2001. Utia Khairan, Aceh Besar, 13 Juli 1998. Yusril Gasu, 18 September 2000. Zeki Ariatno Loksemawe, 12 April 1997. Zulfan Arif Darmawan, Banda Aceh, 2 Juni 1998. Ahmad Dian Hafiz Apriza, Senayang, 15 Februari 2001. Aulia Ulhab, Binjai, 28 April 2001. Azkal Azkia, Pulau Gajah Mate, 25 Oktober 2000. Enggi Sujana, Gelanggang Labu, 6 Desember 2000. Hamdi Multazam, Banda Aceh, 27 April 2001. Husnul Fikri, Alahan Panjang, 5 Februari 2000. Izian Adani, Desa Ano, 8 September 1998. Kuzaifi Mancang, 27 Juli 1996. Muhammad Iksan Batam, 29 Oktober 2000. Muhammad Alif Loksemawe, 29 Mei 2001. Muhammad Alif Al-Mukhlisin Banda Aceh, 4 Mei 2001. Muhammad Idris Jambur Lakla, 10 Juli 1999. Muhammad Irayan Gelanggang, 23 November 2000. Nuzul Wahyudi Kajeng, 24 Desember 1999. Rizki Aulia Azama Banda Aceh, 29 Desember 2000. Rizki Ismail Matang Gelumpang 2, 6 September 1999. Wahyu Saputra Bukit Gading, 19 September 1997. Yusuf Alami, Aceh Besar, 18 Januari 2001. Aliza Fadilla, Banda Aceh, 3 Agustus 1999. Alwin Aulia, Cot Malim, 17 Desember 1998.
Fakhrizal Leviandi, Banda Aceh, 20 Agustus 1999. Farhan Lutu Dayah Krung, 7 Mei 1999. Furqan, Aceh Besar, 23 Januari 1999. Jauhar Syah, Birun, 19 Mei 2000. Khairil Mabrur, Singkil, 24 Januari 2000. M. Fazaki, Codgire, 17 Januari 2000. M. Ismi, Blang Pidi, 22 Oktober 1999. M. Anggrian Farhan, Melabo, 9 Mei 2000. Muhammad Kota Bakti, 24 Januari 2000. Muhammad Abdan Syukra, Loksemawe, 23 April 1998. Muhammad Al-Kahfi, Banda Aceh, 27 Februari 2000. Muhammad Fajar Muzaki, Tepin Siron, 12 Desember 1998. Muhammad Rafi Al-Fizah, Lok Sukun, 3 Juli 1998. Muhammad Syauqi, Sigli, 23 Juli 2000. Rahmadi Imanda, Banda Aceh, 28 September 1998. Rindi Saputra, Lanting, 8 Oktober 1998. Zahlul Miryadi, Bung Raya, 18 Agustus 1998. Zaki Hawari Sembiring, Tanjung Pura, 26 April 2000. Ferry Kurniadi, Kuala Baru, 24 Juni 2001. Fikri Arif, Kampung Ae, 13 Agustus 1998. Marzuki, Takengon, 10 Agustus 2001. Muhammad Dafa Syahrul Ramadan, Loksemawe, 25 Desember 2000. Rian Afkar, Desa Mon Alu, 8 Mei 2002. Ahmad Syauqi, Banda Aceh, 30 Juli 1998. Amsal Bambi, 16 April 1998. Ari Muhsinin, Banda Aceh, 21 Oktober 2000. Fakhrur Razi, Gede Trumon, 16 Juli 2000. Firhad, Aceh Jaya, 23 Mei 1999. Hafid Rizki, Banda Aceh, 22 Februari 1999. Hanan Maula, Banda Aceh, 25 Januari 2000. Irfan Jasmi, Lok Parung, 10 Desember 1998. Khairul Fuadi, Cat Gendru, 26 Juni 2000. M. Safrul Zaidi, Ujung Pandang, 15 September 2000. Muhammad Ababil, Desa Baru, 19 Oktober 1997. Nur Rahman Dolok Saribu, Silo Baru, 29 September 2001. Raja Amar Mujahid, Selekat, 8 Juli 2000. Reza Rizki, Samalanga, 1 Oktober 2001. Syah Putra Bangun, Subulus Salam, 16 November 2000. Wiwin Andika, Takengon, 1 Agustus 2000. Almi Valencia, Badegong, 14 Juni 2002. Fajri Setiawan, Aceh Tengah, 5 April 1999. Fareza Haikal, Birun, 10 September 1998. Farhani Lung Tanoh Tho, 25 Mei 1997. Faris Al-Rashid, Bis, 23 Februari 2001. Ilham Blang Kejeren, 8 Agustus 1999. Irsalil Siddiq, Samalanga, 8 Maret 2001. Miksal Mina, Desa Kulam, 22 Oktober 1997. Misbahul Mufid, Sabang, 24 September 1998. Rizki Alfata, Ujung Tanah, 7 Februari 1999. Syaiful Kiram, Sibuluan, 3 April 2002. Teguh Prayogo, Lawa Batu, 28 Februari 1998. Zaki Mubarak, Sigli, 3 Agustus 2000. Muhammad Fajar, Tanjung Karang, 21 Oktober 1998. Rahmat Putra,
Kampung Baru, 21 April 1996. Rahmat Fazilun, Mon Batung, 15 April 1999. Riza Purwanda, Banda Aceh, 11 Juni 1998. Teguh Rianda Fahmi, Air Pinang, 6 Mei 1999. Aldian Saputra, Melabo, 30 Juni 1999. M. Edo Ardiansyah, Tenggulun, 18 Juni 2001. M. Rizky Ashifa, Pulau Baro, 27 Desember 2001. Muhammad Asyikin, Aceh Besar, 11 Mei 2001. Muhammad Rafdi, Aceh Besar, 2 April 2001. Saiful Hadi, Lambi Hesim, 3 Maret 2000. Al Khairi, Batu Hitam, 1 Juni 2001. Fajri Rahman, Senelot, 31 Juli 2002. M. Maulidun, Lawe Sawah, 29 Juni 1998. Muhammad Iqbal, Bakongan, 27 Februari 1998. Muhammad Syariani, Melaboh, 3 Oktober 1998. Rafindra, Jurong Masjid, 2 Februari 1996. Rajulul Qiram, Krung Mane, 30 September 1998. Rizky Anandar, Lamnga, 9 Januari 1996. Tony Roni Kentuah, Bekasi, 30 Juli 1998. Afrianda Rizky, Cot Bau, 29 April 1998. Akmal Birri, Tanjung, 6 Oktober 1998. Daudi Alwi, Sigli, 6 Februari 2000. Fakrul Rahmi, Cot Bau, 9 November 1997. Fitra Jaya Maulana Azwar, Semadam Awal, 20 Maret 1997. Haris Maulana, Kampung Baru, 28 Mei 1998. Ilham Qadri, Dusun Tengah, 6 Juli 1998. Kurniawan Guspardi, Desa Cacang, 10 Agustus 2000. M. Ikral Agustian, Lok Pau, 15 Agustus 1996. M. Khalim Empetring, 10 Februari 1999. Matiatin Trija, Rerebe, 11 Maret 1996. Miftah Rizki Deski, Desa Raja, 14 April 1999. Muhammad Baihaqi, Panton Labu, 15 Mei 1998. Muhammad Yusaldi, Kota Fajar, 19 Desember 1999. Nikmal Maula Mirda, 23 Maret 2001. Rezki Mardiani Fahlevi, Gunung Panah, 12 Maret 1999. Rido Nopria Ardama, Banda Aceh, 25 November 2000. Rivaldi Fernanda, Desa Masjid, 1 Juli 1999. Riza Fahlevi, Aceh Besar, 24 Juni 1997. Said Haris Munandar, Lamno, 10 November 1998. Saifuddin, Rua, 6 April 1998. Sidi Chandra, Amaban, 2 Mei 1996. Syukri Hardiko, Tapak Tuan, 18 Januari 1997. Taufikur Rahman, Sikulat, 7 Februari 1994. Yayan Maulana, Banda Aceh, 1 Juli 1999. Yuliardi, Meredu, 5 Juli 1998. Zarkawi, Tanah Munggu, 22 Maret 2000. Abiu Rafif, Desa Barat, 12 Januari 1998. Akhyar Rahmatullah Putra, Banda Aceh, 29 Mei 1997. Ahmad Syauki Abdillah, Banda Aceh, 1 November 1999. Ahmad Syauki Amini, Banda Aceh, 12 Agustus 2000. Ammar Al-Tariq, Tanjung Usi, 23 Februari 1999. Andri Fadlullah Wahbi, Suatimah, 14 Maret 2000. Anhilman Ar-Rafi, Melabuh, 20 Mei 1998.
Arsalna Furqan, Banda Aceh, 23 Juni 1999. Audia Rizka, Beregang, 27 Maret 1998. Dirmawan Hidayat, Melabuh, 14 Februari 1998. Ego Vanhana Saputra, Jambo Manyang, 12 Mei 2000. Fitra Nuzula Akmal, Banda Aceh, 13 Agustus 1998. Gebrina Rizki, Gampong Baru, 25 Juni 1998. Ikhwan Nusufi, Blang Pidi, 1 Februari 1998. Muhammad Reza Irdayansyah, Lok Sukun, 10 Maret 1999. Muhammad Fuzari, Banda Aceh, 9 Maret 2000. Muhammad Khatami, Desa Tiba Masjid, 29 Januari 2001. Muhammad Kausar Maulana, Gampung Darat, 12 Juli 1999. Muhammad Reza Adha, Banda Aceh, 14 Maret 2000. Muhammad Sajadal Khairi, Ule Karing, 5 November 1999. Muhammad Tanwir, Kede Padang, 18 Juni 1999. Mulia Azmi, Aceh Jaya, 6 Mei 1999. Muyasir, Banda Aceh, 16 Desember 1997. Nailul Munar, Gampung Asan, 23 Maret 2000. Rama Zulpika, Aceh Selatan, 4 Januari 1998. Silmi Aulia, Banda Aceh, 20 Januari 1998. Sultan Hafiz Lam Sidaya, 4 Desember 2000. Sultan Maulana Lingkakuta, 18 Maret 2000. T. Ikhwanul Akbar, Melabuh, 14 Maret 2000. T. Najri Adlani, Labuhan Haji, 11 Oktober 1998. Teku Ade Rafli, Lambaru, 27 Januari 2000. Muhammad Muzammil, Menasah Raya, 9 Juni 1998. Muhibuddin, Menasah Tengah, 9 Mei 1999. Raju Rizki, Bambi, 16 November 1999. Dilanjutkan dengan penyerahan ijazah wisuda secara online. Ayu Lasmini, Tangga Besi, 28 Maret 1998. Kepada Rektor dan Dekan, berkenan mengambil tempat semula. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Dr. Mumtazul Fikri MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
Ya Allah, hari ini wisuda gelombang 3 UIN Araniri tahun 2023. Ya Allah, anak-anak kami telah menyelesaikan pendidikan mereka. Berkahkanlah ilmu mereka, peliharalah amal-amal mereka, jadikanlah mereka bermanfaat dan berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang baik akhlaknya, santun tutur katanya, islami pakaiannya, cinta dan sayang kepada ayah ibunya, dan hormat kepada para guru-gurunya. Ya Allah, hiasilah kami para orang tua dan guru-guru mereka dengan hati yang tulus dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Jadikanlah setiap rezeki yang kami berikan, huruf-huruf yang kami ucapkan, kata yang kami tuturkan, ilmu yang kami ajarkan, menjadi embun penyejuk di hari akhir dan pemberat timbangan kebaikan di padang mahsyar. Ya Allah, hari ini kami berkumpul dalam cintamu, bersahabat dalam sayangmu, hidup dalam ridhamu. Sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini, bangkitkan dan kumpulkan kami kembali nantinya di dalam syurgamu yang penuh kebahagiaan dan penuh dengan senyuman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat menutup rapat Senat terbuka dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Rapat Senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh gelombang 3 tahun 2023 Rabu 20 September 2023 Miladiah bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan resmi saya nyatakan ditutup. Ketua Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan-Dekan, Direktur Pasca Sarjana, dan anggota Senat lainnya meninggalkan ruang upacara menuju ruang resepsi. Hadirin dimohon berdiri. Baik, silakan Pak Rektor bersama dengan yang lainnya, para senat. Kita ambil dokumentasi seperti kemarin. Baik, para dekan diapit kiri kanan, Bapak Rektor dan Ketua Senat berada di tengah. Ujung kiri kanan Pak Karayu, silakan.
mereka. Win Araniri. Win Araniri. Baik, terima kasih. Dengan ketua senat yang lainnya meninggalkan ruang ini. Disilakan. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Kita masih posisi rektor akan mengambil dokumenter video bersama dengan seluruh pendampingan. Silakan. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Lepah tat susah ne poma mengandung. Oke, okay, baik. Mohon perhatian untuk orang tua kami, silakan duduk. Yang wisudawan tetap berdiri. Untuk orang tua kami silakan duduk. Kita akan take video satu lagi ya. Take video satu lagi.